Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kebun Raya Bogor dalam kegiatan Saka Widya Budaya Bakti dalam perekrutan yang kedua di tahun 2022 ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini ada Kak Sonari. Kak Sonari ini nanti akan beritahukan apa sih kegiatan yang kakak nanti akan sampaikan kepada adik-adik ya, kak ya. Silakan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonari Suharyanti. Saya pembina instruktur kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu kita akan menjadikan peserta itu jadi pengusaha itu kak. Oh, ya. Jadi mempunyai kita skill yang ya, untuk mempunyai kedepannya skill jadi pengusaha. Yang kedepannya. Tapi kita awalnya menggali keterampilan apa yang mereka miliki, terus kita bina gitu. Terus nanti kita menciptakan satu produk unggulan. Yeah. Nanti kita produk unggulan itu jadi menjadikan sumber usaha yang mereka akan rintis gitu. Baik kak, jadi mereka itu di Saka Widya Budaya Bakti itu mereka sebenarnya mempunyai skill yang banyak ya kak ya, yeah, di antaranya betul. Kan kita mempunyai 7 krida ya kak, kakak apa kakak, kridanya apa aja nih kak? Aduh, ayo. Saya taunya Paud, museum ya kak ya, museum. Cagar budaya, seni, seni dan film. Jadi mereka itu di kegiatan Saka Widya Budaya Bakti itu akan mempunyai skill-skill yang memang nantinya akan diteruskan ke masyarakat ya kak. Iya, kalau betul, misalkan betul. Mereka kerja ataupun mereka nanti seperti yang kakak tadi bisa membuat usaha ya kak ya, atau iya. juga bisa membuat membuat PAUD ya kak ya, bisa juga membuat ya PAUD ya, jadi mereka itu mendirikan PAUD, mengelola PAUD dan menjadikan warga sekitarnya mungkin bisa mengikuti kegiatan baca membaca begitu betul, ya kak ya. Ada lagi kak yang bisa disampaikan? Ya itu aja sih, jadi dengan kegiatan Saka Widya Bakti itu sebetulnya menemukan bakat, minat dan minat bakat, dan bakat. Ya, minat dan bakat dan menjadikan itu profesi-profesi yang handal nantinya. Yang handal nantinya. Ya, oke ya. Kak Sonia, terima kasih banyak nanti untuk kedepannya. Semoga Saka Widya Budaya Bakti di Kota Bogor ini lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi oleh para pendegak, pandega. Karena kan kita masih baru ya kak ya, iya, masih baru, baru 2 tahun. Tapi sudah alhamdulillah nih banyak sekali peminatnya hari ini. Iya. Baik, itu saja dari kami. Iya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.